congkel dulu pakai obeng ya bosku, karena kalau tidak dicongkel lumayan susah. Coba kita tarik ke belakang, rupanya lumayan alot. Aduh, bentar lagi, ayo, karena ini puasa jadinya lumayan, aduh, kurang tenaga. Akhirnya kena. Inilah penyebab matahari yang koplingnya terasa berat dan dimasukkan giginya itu alot. Istilah Jermannya itu sudah ngantrong. Begitulah. Jadi matahari kalau sudah ngantrong pasti itu besi-besi bajanya itu yang paling perdil-perdil sudah pasti nggak lemes ya, jadinya koplingnya terlalu keras, alot, jadi memang sudah harus diganti. Kebetulan di sini saya menggantinya dengan mudah. Kita copot dulu ya paman mataharinya dari mesin agar kita lihat bagaimana. Sebelum kampas kopling dan matahari dipasang, perhatikan lahar. Jika sudah goblak, segeralah diganti. Kalau belum, cukup dicongkel tutupnya dan distempel saja, gak apa-apa. Yang lama dan ini yang baru, luar biasa. Kampas kopling yang lama dan ini yang baru. Bearing lahar yang lama kita buang saja, sana pergi, dan ini yang baru.